buat kue tiaw goreng daging sapi. Bahan-bahan utamanya, kue tiaw yang sudah kita rebus, kita tiriskan kemudian kasih minyak goreng, bawang putih cincang, 2 siung, setengah siung bawang bombay kita rajang, kemudian daging sapi kita rebus, kemudian kita potong-potong, garam, merica, dan kaldu, kemudian udang kering, sayurannya tauge, sawi, kemudian kecap, 2 butir telur, kemudian sedikit air. Kemudian sedikit air. Tambahkan garam, merica, kaldu, masukkan kue tiaw. Terakhir masukkan sawi. Karena ingin pedas, saya kreasikan menggunakan bocah. Jangan pedes, Ma. Aku gak suka pedes.